Madrid, pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, memuji habis sang pemain andalan yakni Cristiano Ronaldo usai timnya mengalahkan Girona 6-3 di lanjutan pekan 29 Liga Spanyol tahun 2017 sampai tahun 2018, Senin, tanggal 19 Maret tahun 2018, dini hari WIB. Zizou, sapaan akrab Zidane, mengaku kagum terhadap pesona dan sumbangsih yang ditunjukkan Ronaldo, terhitung sejak membela Madrid pada 2009. Ronaldo didatangkan Madrid dari Manchester United pada 2009. Sejak saat itu, kapten tim nasional, Timnas, Portugal itu selalu memberikan performa optimal tiap kali diturunkan sang pelatih. Selain skill, kekuatan mental jadi sesuatu yang kerap disalurkan Ronaldo kepada rekan-rekannya. Salah satu yang terekam jelas tercipta di final Liga Champions tahun 2013 sampai tahun 2014, saat Madrid menghadapi Atletico Madrid. Hingga waktu normal sudah terlewati, Madrid masih tertinggal 0-1 dari sang rival sekota. Akan tapi Ronaldo mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya hingga akhirnya Sergio Ramos mencetak gol penyeimbang kedudukan di masa injury time. Pada akhirnya, Madrid menang 4-1 setelah mencetak 3 gol tambahan di babak perpanjangan waktu. Alhasil, beragam gelar sudah diberikan Ronaldo bagi publik Santiago Bernabeu. Setidaknya 2 trofi Liga Spanyol dan masing-masing 3 gelar Liga Champions dan Piala Dunia Klub disabet Ronaldo bersama Madrid. Aksi terbaru Ronaldo bersama Madrid tersaji dini hari tadi saat Madrid menjamu Girona. Secara luar biasa, Ronaldo mencetak 4 gol atau biasa disebut quadtrick di laga tersebut. Andai Ronaldo tidak mencetak 4 gol, Madrid akan takluk 2-3 dari klub asal Catalunya itu. Karena itu, Zidane tak segan memuji kualitas Ronaldo yang kini hanya terpaut 3 bola dari pencetak gol terbanyak Liga Spanyol tahun 2017 sampai tahun 2018, Lionel Messi, Barcelona. Ronaldo menyalurkan energi bagus kepada tim. Hal itulah yang membuat Ronaldo berbeda dibandingkan pemain lain, kata Zidane mengutip dari Football Espana, Senin, tanggal 19 Maret tahun 2018. Berkat kemenangan atas Girona, Madrid mampu menjaga posisi 3 mereka dari kejaran Valencia. Saat ini mereka mengoleksi 60 angka, unggul 1 poin dari Valencia di posisi 4. Misi Madrid saat ini ialah melewati raihan poin Atletico Madrid yang duduk di tangga kedua dengan raihan 64 angka.